Kenapa kamu di situ? Tidak apa-apa. Apa yang kamu temukan? Saya tidak menemukan apa-apa. Kalau kau tidak menemukan apa-apa, kenapa kau tutupi dinding belakangmu itu? Tidak. Saya tidak menutupi apa-apa. Kalau begitu, minggir kau. Saya ingin melihat apa yang ada di... Jadi, jangan paksakan untuk berkelahi dengan saya. Pendekar yang kamu bawa ini benar-benar rusa jantan yang manis. Siapa namamu, pendekar tampan? Duduk. Lepaskan. Lepaskan saya. Lepaskan? Ya. Haruskah itu aku lakukan, pendekar tampan? Setelah susah payah murid-muridku menangkapmu, lalu kamu harus kulepaskan begitu saja? Apa salah saya? Kenapa saya diikat? Dan kenapa saya dibawa ke sini? Oh, kamu mau tahu kesalahanmu? Ya. Kesalahan pertamamu, karena kamu tampan. Dan kesalahan keduamu, karena di padepokan ini tidak ada laki-laki lain. Kamu tahu apa yang aku maksud? Lepaskan saya. Baik. Kamu menolakku, pendekar? Kamu menolak permintaan ratu cantikmu? Perempuan tidak tahu diri. Kurang ajar. Kurung dia. Ya.
kamu, Lokahita. Ada berita yang ingin aku sampaikan padamu. Batara Bayu. Iya, Lokahita. Ada sesuatu yang harus aku sampaikan. Ayo, Jagat, sembah. Sembah hamba yang Batara Bayu. Kamu tidak mengenalku, Jagat Satria? Mohon ampuni hamba yang Batara Bayu. Hamba... Tidak apa, Putra Dadah yang Batara Indra. Tidak apa. Tapi mulai hari ini, ingat-ingatlah. Kalau ada angin beliung yang mendatangimu, itu berarti Batara Bayu yang datang. Jadi jangan takut dan jangan lari. Iya, Batara Bayu. Pasti ada yang penting sehingga yang Batara Bayu mendatangi kami. Ini mengenai Sudawirat suamimu. Popo. Sudawirat yang Batara? Pergilah ke Padepokan Pedut Putih. Padepokan Pedut Putih? Iya. Bebaskan Sudawirat dari tawanan Putri Peri Candrawati yang menginginkan keturunan darinya. Putri Peri Candrawati? Iya, hati-hati dengan serpu pemingsannya. Iya, Yang Batara Bayu. Kami akan membebaskan Sudawirat. Tapi bagaimana kami ke Pedut Putih? Sedangkan mendengar namanya saja baru sekarang, Yang Batara. Jangan khawatir. Angin beliung yang akan mengantar kalian menembus gerbang Pedut Putih. Berdiri. Candrawati, ratu dan gurumu. Kamu pendekar cantik. Siapa kamu? Dan siapa jejaka ganteng yang kamu bawa ini? Mau kamu persembahkan jejaka ganteng ini pada guru kami? Kurang ajar. Kurang ajar kamu. Aku Lokahita, istri Sudawirat. Dan ini anak kami Jagat Satria. Kalau kalian mau tahu, mana Sudawirat? Sudawirat ada dalam kamar pengantin Mi Candrawati, Lokahita. Kurung! Kalian tidak akan pernah bisa ketemu dengannya. Serang! Bunuh mereka! Mereka untuk mengeluarkan ilmunya.
Ayo Wirat, kita harus segera pergi dari sini. Jagat, ayo bantu bapakmu. Jagat, bicara, bicara. Kapan hari baik itu? Katakan padaku. Kapan kami harus menyerang bapak mati? Bisikan. Beri tanda agar aku tahu kapan perang bisa aku mulai. Ayo, gambarkan. Bicaralah. Bagaimana juga? Bagaimana, Bopo? Sudah ada jawabannya? Gendrawani, kita harus sabar. Saya sudah kehilangan kesabaran, Bopo. Bopo tahu. Dan Bopo juga sudah kehilangan kesabaran. Tapi haruskah kita berperang tanpa perhitungan dan gagal seperti yang sudah-sudah? Tidak, Gendrawani. Kita tidak boleh gagal lagi. Tapi, Bopo, meriam penyedot Ki Ompak Reto dan anak buahnya sudah tidak sabar untuk bertindak, siap bertempur, Bopo. Sekali lagi, Bopo tahu. Tapi kesabaran tetap harus kita pegang. Kalau kita mau berhasil. Siapa? Dinda, Yunda. Boleh masuk? Boleh. Bayang, tolong buka pintunya. Baik, Gusti. Sudah dulu ya? Iya. Kalian boleh keluar. Baik, Gusti. Kelihatannya ada yang sangat penting sehingga Dinda ke kamar Yunda. Maaf, Yunda. Kelihatannya Dinda akan merepotkan Yunda. Merepotkan apa? Mau titip Danurwenda, Yunda. Titip Danurwenda? Nanda Danurwenda kan sudah dewasa. Apa tidak salah kalau dititipkan ke Yunda? Titip pengawasan, Yunda. Tapi nanti dulu. Kenapa Dinda merasa perlu menitipkan pengawasan Danurwenda kepada Yunda? Karena dalam beberapa pekan ini Dinda akan berada di Kertanegara. Dinda akan ke Kertanegara? Benar, Yunda. Pasti ada sesuatu yang penting sehingga Dinda ingin ke Kertanegara. Cuma kunjungan kangen. Sekedar kangen pada Bunda dan Romo Prabu. Bicara tentang kangen, rasanya Yunda juga sudah kangen dengan Bunda dan Romo Prabu Bojonegara. Kapan ya Yunda bisa ke sana? Iya, Yunda. Kalau Yunda mohon izin pada Kanda Prabu, pasti Kanda Prabu mengizinkan. Dinda Sekarwangi tidak akan Kanda izinkan ke Bojonegara. Sudah lama Kanda di situ? Belum lama. Tapi ketika Dinda bicara tentang Bojonegara, Kanda sudah ada. Tapi Dinda tidak sungguh-sungguh, Kanda. Dinda hanya... Kanda juga kangen pada Bunda dan Romo Prabu Bojonegara. Kita akan pergi bersama-sama ke sana. Tapi tidak sekarang. Tunggu saat yang tepat. Dinda mengerti, Kanda. Iya. Yeah. Sekarang biar Dinda Sukesi yang pergi. Nanti pada saatnya... Tunggu, Gendrawani. Lihat itu. Kenapa?
saja kalau tidak bisa. Ya, ya, aku akan sabar menunggu. Tapi jangan terlalu lama ya. Ya sudah. Bagaimana, Bopo? Menurut gelombang kembang sekarang, tidak akan lama lagi bakal ada guncangan di Malwapati. Tapi kembang setaman belum memastikan kapan guncangan itu terjadi. Saya tahu, Bopo. Kembang setaman pasti bilang pada saat guncangan itulah serangan baru bisa dimulai, Bopo. Iya, benar, Mani. Kalau itu jawabnya, disinilah ratu gelap-gelapnya kegelapan menelusup dan menyulut agar guncangan cepat terjadi, Bopo. Apa maksudmu, Kendrawani? Ah, Bopo, apa salahnya? Ratu gelap-gelapnya kegelapan kita minta muncul dan masuk ke Malwapati. Kalau ratu gelap-gelapnya kegelapan tahu guncangan apa yang terjadi, maka ratu gelap-gelapnya kegelapan akan bisa mempercepat guncangan itu menjadi kenyataan, Bopo. Iya, kamu benar. Kalau begitu, apa salahnya kita panggil ratu gelap-gelapnya kegelapan sekarang? Baik, Bopo. Lama sekali kita tidak saling berjumpa. Ada apa, Gendrawani? Bopo, kenapa saya dipanggil? Selamat datang, sembah saya, ratu gelap-gelapnya kegelapan. Selamat datang, ratu gelap-gelapnya kegelapan. Ada apa? Seperti yang ratu gelap-gelapnya kegelapan lihat, kami sudah punya Meriam Penyedot, ada Ki Ompak Reto, dan sekutu-sekutu baru yang tangguh, yang siap mendukung perjuangan kami melawan simbol kekuatan putih Angling Dharma. Tapi menurut kembang setaman, kami belum bisa menyerang Malwapati karena hari baik belum dapat ditentukan. Aku sudah dengar semuanya. Kembang setaman benar, hari baik memang belum berpihak pada kita. Lalu kapan hari baik itu bisa ditentukan dan berpihak pada kita? Saya tidak bisa mengatakannya, Bopo. Kenapa? Sebab ratu gelap-gelapnya kegelapan bukan peramal, Bopo. Jadi, apa yang bisa saya dan Bopo lakukan, ratu gelap? Tujuanmu memanggilku, bukankah agar aku melakukan sesuatu untukmu? Iya. Iya, ratu gelap-gelapnya kegelapan, saudara kembarku. Kalau begitu, sekarang aku akan pergi ke Malwapati. Akan aku lihat guncangan apa yang dimaksud oleh kembang setaman itu. Iya, Ratu Gelap. Bantuan itulah yang sangat kami harapkan dari Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Sekarang, izinkan aku pergi bersama angin yang berhembus ke Malwapati. Siapa kalian? Aku Sanggar Geni.
licin ke sini. Dan kalian telah mengubah abrik goa penyimpanan harta. Jadi, kalian harus dihukum. Tangkap mereka, bunuh! Sesuatu yang menyebabkan Bunda memutuskan ke Kertanegara besok. Benarkan Bunda? Alasan Bunda ke Kertanegara karena sudah sangat rindu pada Bunda dan Romo Prabu. Mungkin Bunda di sana sambil meminta petunjuk. Dan Nurwenda, Bunda tidak akan lama di Kertanegara. Bunda tidak bawa pakaian banyak. Begitu rasa kangen ibu pada Bunda dan Romo Prabu terobati, Bunda akan langsung kembali ke Malopati. Mohon maaf, Bunda. Yang Nanda persoalkan, kenapa tiba-tiba Bunda memutuskan pulang ke Kertanegara setelah terjadi ketidaksepakatan antara Bunda dengan Nanda mengenai Wahyu Makuta Romo, Bunda? Loh, ini tidak ada hubungannya dengan Wahyu Makuta Romo, putraku. Pasti ada hubungannya, Bunda. Tidak. Mohon perhatikan, Bunda. Kalau sampai nanti Bunda membicarakan sikap Nanda yang tidak sependapat mengenai tahta Malwapati kepada Eyang Prabu, maka percayalah, Bunda, Eyang Prabu Kertanegara pasti akan membenarkan pendirian Nanda. Dan Eyang Prabu Kertanegara akan menegaskan bahwa tahta Malwapati memang bukan untuk saya. Jadi, Bunda, jangan mengharap dukungan Eyang Prabu Kertanegara dalam perjuangan yang salah ini. Sebab bakti Nanda saja katur untuk Eyang Prabu. Dan Nurwenda, Dayang, iya Gusti, tutup pintunya. Sini. Dayang, Gusti Ayah, kamu harus ikut aku ke Kertanegara karena kamulah satu-satunya yang tahu rumahnya rampak. Iya, Gusti Ayu, Sinuko Dawo. Ah, ingat, ini rahasia kita berdua. Hanya kamu dan aku yang tahu tentang nyerampak. Nyerampak? Aku yakin. Siapa nyerampak? Dengan bantuan nyerampak,
tahta Malapati akan jatuh ke tangan putraku Danurwenda. Iya, Gusti, itu juga menjadi harapan hamba. Bagus, bagus. Kamu tunggu di luar. Iya, Gusti. Bagus, bagus. Jadi perebutan tahta inilah yang membuat Malapati guncang. Bagus. Kudukung kamu dulu suksesi. Akan kuhitamkan hatimu yang hitam itu. Sayang, aku tidak bisa merubah bulan menjadi matahari. Kalau aku bisa, pasti sudah kupercepat pagi untuk kemudian sukses. Dinda, Kanda, ada apa buru-buru sekali? Tidak ada apa-apa. Dari menghadap Bunda Dewi Squeezy? Iya, Kanda. Dinda harus ke Kertanegara sekalian ngabekti pada Yang Prabu. Tidak, Kanda. Saya tidak ikut. Bunda tidak mengajak saya untuk ikut. Mungkin Bunda tahu saya belakangan ini banyak kesibukan. Dinda? Iya, Kanda. Tidak masalah. Tugas-tugas Dinda bisa Kanda rangkap. Kanda bisa selesaikan dengan Kanda Remaja Gandhi. Tidak, Kanda. Saya tetap di sini. Ya sudah kalau begitu. Permisi, Kanda. Bunda masih harus... Silakan. Iya, Kanda. Apa yang terjadi dengan... Pasti ada sesuatu yang dirahasiakan. Tapi... Apa ya? Kalau yang dimaksud dengan guncangan itu adalah perebutan tahta, saya kira ini namanya omong kosong. Kenapa kamu bilang begitu? Apa gunanya meriam penyedot? Apa artinya latihan dan persiapan? Kalau penyerangan yang kita rencanakan harus menunggu saat yang tepat dan kita tidak tahu kapan meletusnya. Gendrawani, Ratu gelap-gelapnya kegelapan akan membantu agar guncangan segera terjadi. Iya, dengan menghitamkan yang sudah hitam. Tapi itu bukan jaminan, Bopo. Bisa saja Dewi Sukesi berubah pikiran, dia bimbang, atau... Kenapa kamu jadi bimbang dengan Ratu Gelapmu sendiri, Gendrawani? Saya ingin langkah nyata, Bopo. Saya ingin Malapati guncang sekarang. Saya ingin waktu yang tepat. Waktu yang tepat hanya akan datang setelah Dewi Sukesi kembali dari Kertanegara, Gendrawani. Kapan? Kapan? Kapan Dewi Sukesi pulang dari Kertanegara? Kapan, Bopo? Salah. Saya bertanya begitu, Bopo. Sudahlah, Gendrawani. Bopo sudah tidak tahu lagi apa yang harus Bopo katakan. Kalau kamu masih mau bersabar, mau mendengar nasihat Bopo dan Ratu Gelapmu, tunggu sampai Dewi Sukesi kembali dari Kertanegara. Tapi kalau kamu tidak mau mendengar, jalankan rencana. Bopo sudah tidak mau lagi guncang. Bopo! 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 Patung, patung, patung burung, patung kuda. Ayo, siapa lagi? Patung ini. Patung. Ada celengan semar. Ayo. Tidak ada, hanya ini. Yang lain tidak dibawa. Kalau celengan saya mau. Patung, patung, patung. Patung ini.
patung seperti ini tidak? Ditunggu oleh Gusti Ayu Dewi Sukesi ujung jalan. Di mana? Di sana. Hai, Ki. Ki Parusa, dengar baik-baik. Aku akan ke Kertanegara untuk beberapa hari lamanya. Iya, Gusti. Awasi perkembangan. Dan tetap jalankan rencana. Begitu kesempatan ada. Iya, Gusti. Ya sudah, itu saja. Baik, Gusti. Dayang, naik. Baik, Gusti. Rencana apa lagi yang akan dilakukan? Apa Denayu tidak percaya lagi dengan yang kukerjakan? Ah, dasar perempuan. Perempuan memang selalu tidak sabaran. Sayang, aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Benar, apa yang kamu lihat nih, Tiris? Benar, Gusti Ayu. Jadi, Gusti Ayumu tidak berbelanja? Tidak, Gusti Ayu. Tidak membeli sesuatu dari lelaki penjual patung itu? Tidak, Gusti Ayu. Ah, ini aneh. Pasti ada sesuatu di balik pertemuan yang aneh itu. Tapi sayang, kamu tidak bisa mengenal siapa lelaki penjual patung itu, kan? Tadinya saya ingin membuntuti kemana perginya, Gusti. Tapi entahlah. Tiba-tiba lelaki pedagang patung itu menghilang begitu saja. Dia bukan pedagang tetap di situ? Dia cuma pedagang asongan, Gusti Ayu. Tapi, menurut beberapa pedagang yang saya tanya, tidak setiap hari ia berada di pasar itu, Gusti Ayu. Pedagang patung itu adalah kunci dari segalanya. Nitiris, kamu harus gigi mencari tahu siapa dia sebenarnya. Kasinggian dawuh, Gusti Ayu. Ayo, laksanakan. Pasukan siap! Adalah pintu di depan sana. Kita harus bisa melewati para pengadang itu. Ya, dia. Pandega, jalan. Yeah!
Bagus, putraku. Bagus. Sembah Nanda Katur Romo Prabu. Wapati, Paman Senopati. Sembah Nanda juga Katur Paman Prabu. Romo Pati, Paman Senopati. Latihan kalian telah berjalan dengan baik, putra-putraku. Bagus. Selamat. Terima kasih, Ramanda Prabu. Kalau begitu, izinkan Nanda berterima kasih kepada Paman Senopati Dharmayuda. Sebab karena latihan keras beliaulah bisa terlaksana dengan baik dan menghasilkan yang baik pula. Terima kasih, Paman Senopati. Terima kasih, Paman Senopati. Terima kasih, Senopati. Itu sudah tugas hamba, Gusti. Iya, yeah, bagus. Kalian benar. Jangan lupa berterima kasih kepada siapapun yang telah berbuat baik kepada kita. Tapi nanti dulu. Kenapa Romo tidak melihat Danurwenda? Mohon maaf, Romo Prabu. Nanda dan Kandara Majagandi sudah mengajak Rayi dan Danurwenda untuk latihan. Tapi dia menolak latihan Romo. Kenapa bisa begitu? Kami tidak tahu, Romo Prabu. Tapi ketika kami tanya alasannya kenapa dia tidak ikut latihan, Rayi dan Danurwenda tidak menjawab. Baik. Baik. Kalau begitu, ini menjadi urusan Romo. Romo akan tegur. Sebentar, Rai. Tunggu dulu. Kenapa, Kanda? Bisa kita tukar pikiran? Iya. Kenapa tidak? Mari kita peranginan. Baik. Mari. Kenapa itu? Kenapa Kanda bertanya begitu? Pasti ada sesuatu yang sangat penting. Sehingga Ramadhan Pati dan Paman Prabu perlu membicarakannya di tempat yang khusus. Ya, Kanda benar. Rai dan Nurwenda memang seperti menyembunyikan sesuatu, Kanda. Tapi, kenapa dia menjadi begitu? Saya juga tidak tahu. Lama kamu di sini, Bopo. Ini mengenai rencana penyerangan ke Malwapati, Bopo. Rencana yang diawali dengan perampokan Ki Ompak Kreto, Bopo. Itu kan sudah menjadi keputusan antara kita dan Ratu Gelap-Gelapnya Kegelapan, Gendrawani. Kita tunda dulu serangan sampai Dewi Sukesi pulang dari Kertanegara. Iya. Saya tahu, Bopo. Tapi kapan Dewi Sukesi pulang dari Kertanegara, Bopo? Gendrawani, kalau hari ini baru berangkat, apa pantas kita tanya kapan pulangnya? Iya, itu saya sudah tahu, Bopo. Tapi... Gendrawani, kamu tidak perlu khawatir. Kapan saja Dewi Sukesi kembali ke Malwapati, pasti kita akan tahu. Sebab Ratu Gelap-Gelapnya Kegelapan akan mengikutinya untuk menghitamkan hati Dewi Sukesi yang hitam itu. Itu juga saya sudah mengerti, Bopo. Saya sudah mengerti. Siapa itu? Kenapa tidak sabaran begitu? Ada apa? Maafkan saya kalau mengganggu, Bopo. Iya, ada apa? Bopo ditunggu di ruang pertemuan. Iya, tapi kenapa? Balakosa, Balangga, Bagas, Likan, dan semua yang menunggu
sudah tidak sabar lagi menunggu perintah Bopo. Mereka menjadi gaduh. Dasar beradupak. Kampungan. Ayo masuk. Bicara sama Ratu. Baik, Bopo. Ayo. Ada apa? Ada apa ini? Ada apa, Jagalalugoro? Sudahlah, pergi saja ke ruang pertemuan, Gendrawani. Iya, ini ada apa? Beri pengertian itu anak buahmu. Suruh mereka sabar dan sadar. Dan? Perang itu pakai aturan, tidak asal perang. Ya, 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 perang itu ada aturannya, tidak asal perang. Iya, baik, Bopo. Ayo, Jagalalugoro, ikut aku. Baik, Nyi Ratu. Mari, Bopo. Ratu dan anak buahnya sama-sama tidak sabaran. Tidak tahu taktik perang. Dasar. Apa kalian masih ragu dengan kelebihan yang aku miliki? Masih harus takutkah kita menyerang Malapati? Tidak, tidak. Tentu saja tidak. Tapi bagaimanapun keputusan perang atau tidak, tetap pada Ratu Gendrawani. Atau pada Bopo Soca Cendawa, Kakang. Bukan pada kita. Ya, ya, saya tahu itu. Tapi masih haruskah rencana perang diundur terus? Ya, saya dan Rancak juga sudah tidak sabar menunggu. Kita beri semangat Nyi Ratu untuk segera berangkat. Ya, kita harus berangkat secepatnya, Kakang. Kalian pikir hanya kalian saja yang gatalan? Aku dan Gantar juga sudah tidak tahan harus menunggu dan menunggu terus. Iya benar. Aku juga sudah ingin menghajar para senopati Malwapati. Ya, hancurkan Malwapati. Saya Nyi Ratu. Ampuni kami Nyi Ratu. Ampuni kami Nyi Ratu. Ya. Duduk. Ada apa? Pamer kekuatan? Tidak Nyi Ratu. Ampuni kami Nyi Ratu. Ya. Aku mengerti. Aku mengerti pada ketidaksabaran kalian untuk menyerang Malwapati. Tapi kalian-kalian juga harus mengerti bahwa menyerang Malwapati harus menunggu saat yang tepat. Mengerti kalian? Mohon maaf Nyi Ratu. Kapan saat yang tepat yang Nyi Ratu maksudkan? Saat yang tepat itu adalah ketika Malwapati dalam kemelut perebutan tahta. Nyi Ratu, lalu kapan kira-kira kemelut perebutan tahta itu terjadi, Nyi Ratu? Aku belum tahu pasti. Nyi Ratu, kalau begitu, apa yang harus kami lakukan sambil menunggu ketidakpastian ini? Iya, Nyi Ratu. Apa yang harus kami lakukan, Nyi Ratu? Menunggu. Seperti yang sudah digariskan, tidak ada jalan lain. Lihat itu, mereka orang-orang pertama yang akan menjadi anak buah kita. Thank you.
siapkan panahmu untuk melindungimu. Baik. Sekitar itu yang akan kita tebang. Pilih yang sudah tua. Sebelum matahari terbenam, jumlah yang kita inginkan harus terpenuhi. Kalian mengerti? Mengerti. Sekarang mari kita tebang. Ayo, ayo, ayo. Hai! Tunggu. Siapa kamu? Siapapun aku. Aku menawarkan pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan liar yang kalian lakukan sekarang. Kurang ajar. Kau anggap ini pekerjaan liar? Kalian memang Blandong liar, kan? Pencuri kayu. Hajar dia! Tunggu, tunggu. Kalian tetap mau menyerang? Atau menerima ini? Ini akan menjadi uang muka kalian kalau kalian mau bekerja untukku. Bagaimana lagi? Jangan banyak pertimbangan. Hajar dia! Siapa orang itu sehingga punya uang masih banyak di rumah? Minggir semua! Lihat, pemimpin kalian saja mau menerima emas yang aku tawarkan itu. Kenapa kalian harus jungkir balik dan tidak mendapatkan apa-apa? Bagaimana? Kalian masih ingin bekerja seperti itu? Lebih baik kita lihat saja dulu. Iya. Hei, mau kemana kalian? Jongkok dan buang senjata kalian. Ayo. Bagus, bagus. Sekarang sembah majikan baru kalian dan ucapkan sumpah setia kalian. Terimalah sumpah setia kami. Terimalah sumpah setia kami. Terimalah sumpah setia kami. Terimalah sumpah setia kami. Aku Hanusara dan ini adikku Rupa Kenca. Sembah dan teriakkanlah sumpah setia kalian padaku juga pada adikku ini. Kami bersumpah kami tidak ada uang yang sia-sia. Mungkin ini semua di luar perhitungan Rai Prabu. Kalau dalam sebuah kesempatan putra Rai Nanda dan Rwenda datang menemuiku dan mengajak bertukar pikiran. Iya, kada benar. Itu benar-benar di luar perhitungan Dinda. Apa yang Danur Wenda bicarakan? Tentang tahta Malapati, Dinda. Hah? Tentang tahta Malapati? Iya. Kenapa dengan tahta Malapati? Danur Wenda menginginkannya? Tidak, Dinda. Tidak? Justru dia tidak menginginkannya. Karena dia tahu bahwa tahta Malapati bukan menjadi haknya. Maka putra Dinda yang sangat tahu diri itu menjadi sangat bingung dan merasa tertekan karena bisikan-bisikan yang hampir setiap hari diterimanya. Bisikan yang hampir setiap hari diterimanya? Iya, Dinda Prabu.
Saya mengerti. Bisikan itu pasti dari Dinda Dewi Sukesi ibunya. Dinda Prabu, Kanda merasa lega karena Danur Wenda teguh pada pendirian dan memegang unsur-unsur kebenaran. Karena itulah Kanda, Dinda tidak terlalu khawatir pada Danur Wenda. Tapi Kanda kira tidak ada salahnya kalau mulai sekarang Dinda memastikan bahwa Nanda Angling Kusuma sebagai Prabu Anom atau Pangeran Pati, pangeran yang secara syah menjadi pewaris tahta Malapati. Kenapa Kanda bicara begitu? Kalau semuanya sudah serba pasti dan bisa dipastikan bahwa tidak akan ada lagi dugaan-dugaan tentang siapa yang berhasil menjadi pewaris tahta Malapati. Tapi Angling Kusuma masih terlalu muda, Kanda. Masih harus banyak belajar. Masih... Dinda Prabu, apa yang Kanda katakan tadi hanyalah sekedar usulan. Tapi mohon usulan ini dipertimbangkan dengan Dinda Dewi Sekarwangi. Siapa tahu Dinda Dewi Sekarwangi punya pandangan yang lebih tepat tentang hal ini. Iya, Kanda benar. Saya akan bicarakan masalah ini dengan Dinda Dewi Sekarwangi. Iya. Nah, mari. Iya. Kalian melihat putraku Danur Wenda? Raden Danur Wenda ada di perpustakaan, Gusti Prabu. Perpustakaan? Iya. Baik, terima kasih. Iya, Gusti. Kanda tidak bermaksud menjelekkan Bunda Sukesi, Kanjeng Ibu. Tapi, Kanda ingin kekeliruan ini diluruskan, Kanjeng Ibu. Oh, jadi untuk itulah Kanda ingin bertemu Bunda di sini? Iya, Kanjeng Ibu. Danur Wenda, keinginan bundamu Dewi Sukesi agar Nanda menjadi pewaris tahta tidak salah. Itu keinginan wajar seorang ibu. Tapi keinginan itu jadi kurang pada tempatnya karena kedudukan Dinda Sukesi yang bukan permaisuri. Nanda sudah berkali-kali menjelaskan itu, Kanjeng Ibu. Nanda sudah berkali-kali menjelaskan bahwa Bunda Dewi Sukesi bukanlah permaisuri. Bunda Dewi Sukesi hanyalah... Tidak. Jangan diteruskan. Bagaimanapun juga, bundamu Dewi Sukesi adalah istri atau garwo sahramandamu, Prabu Angling Dharma. Jadi di sini... jangan bicarakan tentang garwo ampil, selir, dan sebagainya. Nanda memang tidak ingin membicarakan itu, Kanjeng Ibu. Karena sudah menjadi hukum dan adat istiadat bahwa putra pertama dari permaisurilah yang berhak mewarisi tahta, Kanjeng Ibu. Iya, Nanda benar. Nah, kebenaran dan aturan baku inilah yang harus diluruskan, Kanjeng Ibu. Tapi, Kanjeng Ibu, Bunda Dewi Sukesi selalu menekankan agar tahta Malapati menjadi milik Nanda. Tapi, Nanda tidak menginginkannya, bukan? Sudah berkali-kali Nanda katakan. Tidak terlintas sedikit pun dalam pikiran Nanda untuk memiliki yang bukan hak Nanda, Kanjeng Ibu. Bagus, Danur Wenda. Pernyataan tulusmu benar-benar membuat Romo sangat lega. Sebab Nanda katur Romo Prabu. Jadi, kan
Nanda Prabu mendengar pembicaraan kami? Kelihatannya Dewa mengatur kita bertiga agar bisa bertemu di sini. Mohon maaf, Romo. Nanda lebih berani membicarakan masalah ini kepada Kanjeng Ibu Dewi Sekarwangi, Romo. Nanda telah bicara pada teman bicara yang tepat. Nah, kini tinggal bagaimana menyadarkan ibundamu, Dinda Dewi Sukesi, agar ia bisa menghapus keinginannya yang sangat menggebu itu. Ya, Romo. Tenang dan berdoalah. Semoga pulang dari Kertanegara, ibundamu menyadari semua kekeliruannya itu. Sebab Romo yakin, Eyangmu Prabu Kertanegara pasti bicara banyak tentang keinginan yang keliru itu. Iya, Kanjeng Romo. Bagus. Berdoa. Ayo, Jaga. Iya, Bunda. Siapa yang akan kurampok? Tidak akan begitu banyak aku mengerahkan anak buahku. Turun nih, Dewi. Serahkan semua bawaanmu atau anak buahku merejangmu.